Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Slamet Santoso, Eskom, selaku pembina harian dari organisasi Linux NF, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman di Linux NF dan para peserta pelatihan malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Selamat malam teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Insya Allah kabar baik ya. Amin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik. Saya doakan teman-teman di sini juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik. Materi pada malam ini adalah tepatnya itu Ngobar ya, ngoprek bareng yang kelima. Yang sepekan lalu itu kita udah sama Mas Sahrul ya, Mas Sahrul Ramadan, itu seminggu, dan minggu ini itu sama Mas Akbar. Dan topiknya itu adalah bekerja dalam mode command line, file and directory. Oke, alhamdulillah. Pemateri kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfi. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Alfi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini lagi apa namanya tanggal muda, jadi makin sehat gitu. Sehat finansial. Udah cair ya. Iya. Selalu ada komedi nih ya. Iya gitu Mas Dido. Oke. Okay. Alhamdulillah baik Mas. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa peraturan ya, yaitu tiga peraturan. Insya Allah mudah dipahami. Yang pertama adalah teman-teman nanti saat pemateri akan membacakan materinya, teman-teman harap mematikan mic-nya ya, atau memute mic-nya. Dan yang kedua adalah di akhir sesi nanti ada sesi tanya-jawab ya, jadi nanti teman-teman itu bisa menanyakan perihal materi yang sudah dibawakan. Dan yang teman-teman itu bisa langsung unmute sendiri atau lewat chat ya, seperti biasa. Dan nanti teman-teman dimohon untuk mengisi link feedback yang nanti moderator kasih ya. Oke. Mungkin itu saja, mudah dipahami ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Akbar untuk memulai materinya. Terima kasih. Oke, baik Mas Alfi. Oke, perkenalkan nama saya Akbar selaku Wakil Ketua Linux NF. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang topik ini, bekerja dalam mode command line, file dan directory. Oke, izinkan saya untuk membagikan layar atau saya. Apa udah tampil Mas? Iya, alhamdulillah sudah Mas. Oke. Ini ya. Langsung aja ke slide 2. Oke.
Okay. Untuk mengoptimalkan waktu pada ngobar pekan ini, biar nggak malam-malam banget ya, saya cukup menjelaskan materi sesuai dari poin yang ada di sini. Tapi saya tidak menutup kemungkinan juga untuk menerima beberapa pertanyaan nanti dari para peserta. Nah, lalu pada ngobar kali ini bahas apa aja sih? Yang pertama nanti kita akan memahami dulu nih struktur folder Linux itu apa aja sih dalamnya. Lalu yang kedua itu kita akan membuat, menyalin, memindahkan file menggunakan terminal. Lalu sama juga membuat, menyalin, memindahkan folder menggunakan terminal. Lalu yang keempat, mencari suatu file lewat terminal. Dan yang terakhir itu nanti ada tips dan trik. Oke. Okay. Selanjutnya, ini adalah alasan kenapa harus memahami pengolahan file dan directory dalam mode terminal. Yang pertama adalah kita memudahkan kita untuk mengakses server Linux dari jarak jauh untuk melakukan troubleshooting dan perbaikan melalui antar muka teks terminal. Lalu yang kedua, troubleshooting atau perbaikan setting sering melibatkan mencari suatu data dalam kumpulan informasi di suatu file. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengkonfigurasi misal kayak PHP di dalam server Linux itu mungkin nggak jauh-jauh dari mode terminal. Lalu yang ketiga, kita bisa di-hide ketika menggunakan perintah-perintah Linux untuk mencari data atau mengganti konfigurasi sesuai kebutuhan dari server itu sendiri. Lalu yang terakhir, kita dapat membuat program nih di dalam mode terminal untuk melakukan perintah-perintah tersebut secara otomatis. Mungkin ini untuk yang poin terakhir itu bisa ada di sesi lainnya ya, itu masuk ke dalam shell script. Lalu selanjutnya masuk ke dalam, kita nggak bahas struktur folder Linux nih. Oke. Nah, pada dasarnya Linux memiliki directory root atau paling tinggi dengan simbol slash. Nah, ini ada gambar. Ini yang atas, ini bisa dikatakan struktur folder dari sistem operasi jendela ya, atau Windows. Ini struktur foldernya itu ada C, program data, program file, user. Ini ada nama usernya, ini sistemnya, dan ini katakan partisi lain. Nah, ini beda struktur foldernya dengan sistem operasi Linux yang di bawah. Nah, di Windows itu ada folder C, atau bisa disebut, lebih sering disebut ya, local disk, yang merujuk ke directory paling atas dari partisi pertama harddisk. Nah, di Windows juga ada partisi D, dan seterusnya tuh, ada D, ada E, dan seterusnya dari partisi harddisk. Nah, pada struktur atau sistem file Linux, directory tertinggi adalah slash atau root directory ini yang merah di bawah. Ini merupakan root directory. Nah, directory root di bawahnya terdapat beberapa subdirectory standar yang masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam mengelola file dan directory. Seperti misalnya directory slash etc, etc ya, yang ini. itu untuk menyimpan sejumlah file konfigurasi sistem dan aplikasi. Nah, untuk memberikan gambaran tentang struktur directory di Linux, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa folder inti yang biasanya ada di dalam sistem operasi Linux, yaitu yang pertama adalah directory home. Directory home berisi directory untuk masing-masing user. Misal di dalam sistem operasi ini ada nama usernya adalah Akbar, saya sendiri. Maka saya memiliki directory nih di dalam folder home slash Akbar slash username-nya gitu. Nah, di directory tersebut umumnya berisi file atau data-data user dan konfigurasi dari user itu sendiri. Nah, setiap user hanya memiliki hak akses atas directory-nya masing-masing. Untuk menulis di directory user lain, nah, kita nggak bisa nih kalau nggak login sebagai super user. Jadi kalau untuk menulis data di dalam directory user lain, harus masuk ke super user dulu atau root. Lalu yang kedua ada folder bin. Nah, directory bin ini berisikan program binner yang harus ada
bila sistem yang dipasang dalam mode single user. Nah, aplikasi, contohnya kayak aplikasi Firefox, kan kalau aplikasi Firefox itu bisa disimpan di dalam directory /usr/bin. Lalu program penting dan utilitas lainnya itu seperti shell bash biasanya terletak di /bin ini. Tuh. Nah, contohnya misal kayak utilitas perintah cp. Nah, itu perintah cp itu disimpan ke dalam /bin. Nah, misal kita hapus utilitas cp ini di dalam folder bin, maka ketika kita menggunakan perintah cp di terminal itu nggak akan berjalan. Karena utilitas itu atau program binary itu udah hilang dari folder bin. Lalu yang ketiga itu folder boot atau directory boot. Nah, ini sesuai namanya sih. Directory boot ini berisikan file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. Kayak file-file seperti group, bootloader, dan kernel Linux tersimpan di directory ini. Nah, lalu ada directory dev. Pada sistem operasi Linux, setiap perangkat yang terhubung akan dianggap sebagai file. Dan di directory dev inilah file-file khusus yang mempresentasikan perangkat tersebut disimpan. Nah, ini biasanya sering ditampil di directory seperti /dev, SDA, SDB, dan lain-lain. Gitu. Yang mewakili drive SATA dalam sistem atau hard disk kalian ya. Maka munculnya ada di dev. Dev itu kepanjangannya dari device kalau nggak salah. Lalu ada directory etc. Nah, directory ini disediakan untuk file-file konfigurasi bagi komputer itu sendiri. Nah, file-file ini harus berupa file statik dan tidak berubah-ubah ya. Tidak boleh ada program atau script yang bisa dieksekusi di directory ini. Jadi buat kalian yang mungkin nggak asing nih, kayak konfigurasi file psp.ini ya kan, psp.ini biasanya konfigurasinya lewat /etc/php. Nah, itu sebenarnya /etc ini merupakan file-file konfigurasi itu di dalamnya. Jadi konfigurasi PSP apa sih web server saya ada sini. Lalu ada namanya directory lib. Nah, directory ini berisi library yang diperlukan oleh program-program yang terletak di dalam directory /sbin dan /bin. Nah, ini library ini sangat penting dalam proses booting, terutama dalam proses booting dan eksekusi program dari file system. Lalu selanjutnya ada directory media. Nah, directory media ini berisi subdirektori yang mewakili sebuah perangkat removable yang dimasukkan ke komputer. Misalnya, ketika kamu masukkan DVD atau flash drive ke komputer atau laptop kamu, Linux, sistem operasi ini, Linux akan otomatis membuat directory baru di dalamnya, /media. Nah, ini kamu bisa, atau teman-teman bisa mengakses DVD tersebut dengan masuk directory ini. Tuh. Oke, lalu selanjutnya ada MNT atau mount point. Jadi directory MNT ini merupakan tempat untuk mount file system untuk menggunakan sementara. Untuk saya sendiri sih, saya jarang mengekspor tentang directory MNT ini. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, maksudnya kayak yang pernah menggunakan mount point di directory MNT ini, silakan diskusi bareng aja nanti. Lalu ada directory OPT atau optional. Nah, directory ini biasanya berisi paket software yang kamu install sendiri. Biasanya digunakan oleh software di luar repository dari distro yang diinstal. Kayak sebelumnya, misal kamu pernah install aplikasi XAM atau LAMPP. Nah, untuk htdocs-nya itu biasanya disimpan di dalam /opt/nama paketnya apa, misal /opt/LAMPP. Gitu. Nah, itulah nama si softwarenya itu. /opt/nama paket.
lalu ada directory SPD. Nah, ini directory ini berisi program-program sistem, namun file-file yang ada di dalam directory ini biasanya diumumkan, dioperasikan oleh root. Gitu. Lalu ada slash SRV, bukan data layanan yang disediakan oleh sistem. Atau directory yang dimasukkan sebagai tempat data dari sebuah layanan yang diberikan oleh sistem. Misal nih, kamu menggunakan server Apache untuk service web, kamu bisa menyimpan file-file website dalam directory SRV. Cuman kalau untuk saran saya, nanti ada tuh namanya di slash var, data variable. Lalu ada namanya directory temp atau temporary. Tempat ini menyimpan sementara file-file Linux. Biasanya file yang disimpan dalam directory ini akan terhapus setiap merestart komputer atau laptop. Lalu ada lagi directory slash usr. Ini berisi aplikasi dan file yang digunakan oleh pengguna sebagai lawan aplikasi dan file digunakan oleh sistem. Misalnya aplikasi non-essential yang terletak di dalam directory slash usr slash bin. Nah, ini yang terakhir adalah directory var atau data variable di dalamnya. Nah, ini berisi file-file yang bervariabel. Termasuk dalamnya adalah file data administratif, file transient, atau file sementara, dan lain-lain. Mungkin yang nggak asing juga, yang install Apache Web Server, sistem biasanya buat nyimpan si dokumen webnya, ada var slash www. Nah, dari beberapa directory yang sudah disebutkan di atas, atau dari slide sebelumnya, ternyata semuanya dibungkus ke dalam directory induk, yaitu root. Nah, root atau bahasa Indonesia sih akar. Ini merupakan direktori utama pada sistem operasi Linux. Yang mana root direktori ini membawahi direktori lainnya seperti home, etc yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Oke, lanjut lagi ke manajemen file di terminal. Nah, ini pada bagian manajemen file di terminal ini nanti ada beberapa perintah yang nanti bakal digunakan pada sesi praktik. Itu perintahnya kayak mkdir, rm, cd, cp, env, etc. Untuk penjelasannya, ini perintah mkdir atau make directory membuat directory baru. Dan juga perintah ini bisa membuat directory baru lebih dari satu. Dan mendukung beberapa argumen juga. Lalu ada perintah rm atau remove. Nah, ini perintah ini untuk menghapus file atau directory, dan perintah ini bisa dijalankan secara rekursif dengan menggunakan argumen tambahan. Lalu ada perintah cd, plus change directory. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk masuk ke directory lain atau menuju ke suatu di lokasi directory lain. Dan juga ada perintah cp. Perintah ini digunakan untuk menyalin file atau directory dari sumber ke directory tujuan. Lalu ada perintah env atau move. Nah, ini perintah ini memiliki dua fungsi nih, yaitu untuk memindahkan file atau folder ke destinasi tujuan atau mengubah nama file atau directory. Lalu ls. Nah, perintah ls ini dinamakan list directory contents. Biasanya digunakan untuk melihat informasi file yang ada di directory yang dituju. Nah, ada lagi nih perintah lagi untuk digunakan pada sesi praktik. Nah, di sini ada perintah head. Ini perintah ini secara default ya mencetak 10 baris pertama dari atas sampai ke n. Maksudnya n itu nanti kita cocokkan nih dari 10. Maksudnya sampai n ini angka keberapa nih? Jadi dari 1 sampai 15 misalnya. Lalu ada perintah grep. Nah, ini perintah ini mencari sekumpulan data teks untuk diambil dari barisan yang cocok dengan regular expression. Lalu ada perintah find. Ini sesuai dengan namanya ya, yaitu mencari file atau directory secara hierarki. Lalu ada perintah set. Ini perintah set ini digunakan untuk mencari string dengan pola yang ditentukan dari sebuah input atau file. Nah, jadi set ini merupakan stream editor. Lalu ada perintah cat atau cat. Nah, ini digunakan untuk menampilkan konten dari satu atau beberapa file teks untuk digabungkan pada tampilan layar. Tapi itu opsional ya, untuk menggabungkan
dari dua teks menggunakan perintah chat. Lalu ada perintah tail. Nah, perintah ini gak jauh beda sih sebenarnya dengan head. Tapi perintah ini mencetak 10 baris terakhir dari bawah sampai ke baris berapa misalnya. Lalu ada perintah more. Perintah ini digunakan untuk melihat isi file per halaman ayat. Nah, jadi mudah nih untuk dilihat tanpa perlu scroll-scroll lagi. Nah, mari kita praktek nih dari perintah-perintah ini. Oke, sebelumnya mungkin ada sedikit pertanyaan, mungkin bisa kita ada yang mau nanya dari perintah-perintah ini atau dari direktori-direktori sebelum masuk ke ini praktik. Kayaknya dilanjut aja dulu, Mas. Oke. Okay. Saatnya kita praktik ya. Sebelumnya buka dulu terminal kalian. Terminal pada Ubuntu. Oke, teman-teman udah buka terminal belum? Udah, Kak. Oke. Ini biar kira-kira teksnya udah jelas belum ini? Kita coba dibesarin lagi, Mas. Kurang ya? Kurang. Oke, sip. Oke, udah. Oke, sip. Oke. Oke, jadi berat terminal ini biasanya kan emang defaultnya kosong ya. Kosong tampilannya kayak begini. Oke, jadi perintah atau praktik pertama kita adalah membuat direktori baru. Contohnya kita mau ngebuat direktori misal ngobar 5. Nah, ini sesuai dari perintah ini nih, ada nih di perintah mkdir, itu make directory. Nah, kita harus buat direktori baru nih, menggunakan perintah itu. Menggunakan make dir ini ada beberapa argumen, cuma saya nggak begitu hafal dengan argumennya. Mungkin teman-teman misal kalau mau lihat argumennya apa aja bisa di ketik strip help untuk melihat si dokumentasi dari perintah ini sendiri. Nah, langsung aja kita buat direktorinya. Nama direktorinya mobar strip 5 mkdir mobar. Nah, kalau kosong gini harusnya ini direktorinya udah dibuat. Nah, cara tahu kalau direktorinya udah dibuat gimana sih? Nah, kita harus masuk dulu ke direktori mobar 5 ini menggunakan perintah cd atau change directory. Kita masuk nih ke direktori mobar, ketik perintah cd, lalu masukkan nama direktorinya atau foldernya mobar 5. Nah, ini udah masuk, berarti foldernya udah dibuat mobar 5. Gitu. Lalu kita mau buat nih, buat file atau yang ngebuat file text. Nah, sebelum itu, sebelum membuat file text, saya mau tanya dulu nih, kira-kira teman-teman udah install text editor atau nano yang ada di dalam sistem operasi Linux atau belum? Jika emang ada yang belum install kayak nano text editor, ini ada sedikit alternatif sih. Mungkin secara langsung singkat aja ya. Ini balik dulu dari folder mobar 5, balik dulu ke CD, ketik CD aja. Nah, ini folder home kita nih. Ini folder home kita, lalu kita ketik ls untuk ngelihat isi dari directory home ini. Ketik ls. Nah, ini merupakan isi dari directory home. Nah, ini kalau udah tampil begini, jadi saya pengen si nama-nama direktori ini saya simpan ke dalam txt.
gimana sih caranya? Caranya itu menggunakan tanda kurung, tanda kurung apa sih namanya? Yang kayak gini, kurung siku ya. Oke, nanti menggunakan tanda ini buat si outputnya ini bakal disimpan ke dalam text. Jadi ketik aja ls lalu kurung siku, kita simpan ke dalam misal result.txt. Ada pertanyaan gitu. Ntar ya saya push dulu. Itu nanti dulu ya, nanti bahas. Saya mau masuk ke dalam praktik dulu. Wis, hilang. Coba dibesarin lagi mas, itunya, terminalnya. Kecil ya. Tadi nggak tahu ke close apa gimana itu terminalnya, hilang. Iya, kayaknya ke close sih mas, okay. Jadi kecil gitu. Tapi ini udah jelas ya teksnya. Siap, udah mas. Oke, okay. Tadi kan udah ngejalanin ini perintah tadi ls kurung siku result.txt ya di sini. Nah ini maksudnya untuk mencetak si perintah output dari perintah ls itu sendiri. Ini kan ada banyak. Lalu menggunakan kurung siku ini untuk menyimpan si outputnya ini, standar outputnya ini menjadi file txt. Tadi kan kita mau ekspor nih si standard outputnya dari perintah ls ke nama filenya result.txt gitu. Nah, nanti sistem bakal ngebuat file txt dengan namanya result gitu. Nah ini kan tadi udah dijalanin, maka filenya udah dibuat nih result.txt. Untuk ngebuka si result.txt nya ini kita menggunakan perintah chart gitu. Chart ini digunakan untuk menampilkan konten. Ketik aja chart result.txt. Nah ini merupakan isi txt sesuai dari standar output dari perintah ls ini gitu. Jadi disimpan ke dalam file txt ini gitu. Nah lalu kita coba menggunakan perintah head. Kecilnya. Nah, ini perintah head itu biasanya secara default mencetak 10 baris pertama default secara default ya, 10 baris pertama dari file yang mau kita buka nih. Dari atas ke end. Jadi misal coba perintah head. Lalu saya mau lihat healthnya dulu. Oke. Okay. Nah, ini secara default dia bakal ngecetak 10 line pertama dari atas. Sesuai dari namanya ya, head itu kepala. Jadi dari atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, terus gimana sih caranya kita biar bisa nyetak lebih dari 10 dari atas. Nah, itu menggunakan argumen strip n. Jadi masukkan lagi perintah si add min n, terus kita mau ngeprint berapa nih, atau kita mau nyetak berapa, misal 15 dari file result.txt. Nah ini dia nyetak 15 baris dari file result.txt. Lalu ada perintah grep. Perintah grep ini mencari sekumpulan data teks biasa untuk baris yang cocok dengan regex. Sebagai contoh, mungkin teman-teman bisa menyocokkan ya dengan direktori saya. Jadi ini agak-agak beda nih dengan direktori yang saya punya dengan teman-teman juga. Mungkin teman-teman bisa explore kembali. Oke, jadi kita coba perintah grep ya. Misal saya mau nyari file.py di dalam directory desktop. Jadi pertama saya mau masuk ke directory desktop dulu nih.
CD desktop. Nah, ini saya udah masuk ke direktori desktop. Lalu saya mau nyari file dengan format .py. Maksudnya di filter dari standard outputnya. Jadi pertama menggunakan perintah ls. Nah, ls ini ketika kita jalankan ini akan mengeluarkan standard output dari list kayak sebelumnya nih di atas. Nah, list ini. Nah, ini nanti outputnya ini akan kita saring menggunakan perintah grep. Lalu ls, jangan lupa menggunakan pipe atau yang garis itu tuh di keyboard di atas enter, menggunakan pipe lalu masukkan ke lalu masukkan perintah grep. Filternya kan misal .py. Ini coba kita enter. Enggak ada. Karena apa? Karena secara spesifik .py ini enggak ada nih. Nah, terus gimana biar nyari file .py secara maksudnya mencari file dengan format .py? Itu kita tambahin bintang. Bintang. Jadi ini bintang ini merupakan kayak ini tolong cariin atau tolong filter file-file ini namanya apapun bebas tapi formatnya .py. Enter aja. Oh, enggak ada ya. Oh, ternyata kita masuk tuh CD my lecture. Oke. Okay. Tunggu. File py saya nggak ada. Oke, ini nanti ini aja ya. Oke, ini sebenarnya ada nih di sini. Yang saya lupa. Coba pakai file yang lain aja, Mas. Ayolah. Ini nanti daripada membuang waktu, mungkin lanjut ke perintah berikutnya aja ya. Itu jadi di direktori ini saya lupa naruh si file py-nya ini. Itu oke, langsung ke perintah set aja. Nah, perintah set ini mencari string dengan pola yang ditentukan dari sebuah input atau tabel. Tadi kita masuk ke tadi kita kan udah buat file text ini namanya result.txt. Result.txt. Nah, ini kan udah apa namanya, di dalamnya itu udah ada teks nih. Kita lihat lagi deh. Ya kan udah ada kan. Nah, set ini mencari string dengan pola yang ditentukan dari sebuah input atau sistem. Jadi misal saya mau nyetak Android, berarti ini ada di line 2 ya, ada di line 2 atau di baris 2. Nah, itu menggunakan perintah set. Kalau nggak salah argumennya, terus saya buat pastiin, saya buka dokumentasi dulu. Oke. Kemudian juga dari file result.txt. Wis, apa tuh? Oke, cara lain deh. Misal saya mau nyetak dari line 2 ke terakhir. Jadi ada namanya dolar. Jadi ini nyetak si file text-nya ini dari line kedua sampai line terakhir nih. Nah, dolarnya ini bakal nyetak semua baris yang ada di file text. Nah, itu pun kita harus tambahin prefix. Misal ada dalam set ini ada 3 ya.
kalau nggak salah ada P-nya itu untuk print, D-nya itu untuk delete, lalu ada namanya R kalau nggak salah untuk membaca atau ini untuk nyetaknya ini kita pakai P dari file result.txt. Nah, ini dia bakal mencetak dari line 2. Nah, ini bakal apa namanya? Jadi duplikat ini ya. Jadi kan tadi kan line kedua kalau nggak salah Android. Android, maka dia nyetakkan dari line kedua. Ini ada jam berapa ya? Saya lihat. Oke, 20 menit lagi. Mungkin teman-teman daripada apa namanya untuk mengirit waktu ya, jadi teman-teman bakal saya share si PPT-nya ini, jadi teman-teman bisa nyoba atau explore si perintahnya ini di terminal teman-teman dari Linux teman-teman sendiri ya. Atau mungkin nanti ada keliru bisa konsultasi atau diskusi bareng di grup Linux NF lewat Telegram. Oke, teman-teman nanti bisa coba sendiri nih perintah-perintah yang ada di slide ini. Langsung aja ya untuk mengirit waktu. Ini 20 menit lagi soalnya untuk belum sesi tanya jawab soalnya. Oke. Ini ada tips dan trik. Nah, tips dan triknya ini tunggu ya. Nah, ini tips mempelajari komen Linux. Kayak tadi tuh, jadi ada beberapa argumen yang mungkin keliru, saya sendiri keliru. Nah, lebih baik kita menggunakan argumen help untuk mencari dokumentasi dari perintah tersebut gitu. Jadi tiap-tiap perintah itu ada namanya dokumentasi dari perintah itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, jika layar tampilan dipenuhi oleh teks, ketikan clear untuk membersihkan teks dari terminal itu. Jadi benar-benar plong gitu. Lalu yang ketiga ada perintah history nih untuk melihat riwayat-riwayat perintah kita yang sudah dijalankan sebelumnya. Lalu yang keempat untuk menggunakan dua perintah sekaligus gunakan dan. Nah, ini contohnya ada kayak saya mau masuk ke dalam directory home user. Lalu saya mau langsung lihat nih isi dari directory home user ini apa aja nih. Langsung aja gunain dua perintah sekaligus gitu, menggunakan dan nama perintahnya apa. Lalu yang terakhir untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan itu tekan Ctrl plus C. Nah, ini ada alternatif buat yang mager nih ngafalin perintah-perintah yang ada di terminal. Jadi ada namanya Midnight Commander. Midnight Commander tuh tampilannya kayak ini nih, kayak file manager, tapi ini bentuknya di terminal gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang misal kayak punya server yang berbasis Linux ini kayak malas banget nih buat apa alih perintah-perintahnya nih, udah pakai MC aja lah. Tapi saran saya sih emang lebih bagusnya pakai perintah-perintah yang ada dari Linux ya, karena lebih cepat aja sih kalau bagi saya. Ini cara install MC atau Midnight Commander-nya tuh ketikan sudo apt install MC. Nah, lalu manakah yang paling baik, GNOME File Manager atau terminal? Kalau menurut saya pribadi, ketika berhubungan dengan server, ya jelas lebih baik lewat terminal ya. Tapi kadang di versi desktop juga lebih sering di terminal sih. Soalnya akan terakhir dengan fitur-fitur yang lain. Tapi untuk yang gak familiar dengan terminal, lebih cocok menggunakan GNOME File Manager karena memiliki tampilan yang cantik, mudah digunakan, dan familiar banget kayak file manager yang ada di sistem operasinya. Nah, standar shortcut-nya pun sama kayak aplikasi lainnya, kayak copy paste, drag and drop, search, dan lain-lain. Tapi semuanya balik lagi ke personalitas masing-masing sih. Kalau dari kalian semua, manakah yang paling baik? Silahkan tulis di kolom komentar jika mau berpendapat ya. Oke, terima kasih. Dari hal yang sudah dibahas sebelumnya, itu akan mempermudah kita dalam bekerja menggunakan sistem operasi Linux.
Nah, bagi kamu yang pemula atau advance itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan perkuliahan. Nah, jadi pada dasarnya segala hal yang kita kira susah di awal ternyata dapat dipahami setelah kita mengetahui dalamnya. Ada pepatah kayak digging a knowledge is like digging a gold. Jadi ketika kita mencari suatu ilmu itu seperti kayak kita nyari emas gitu. Jadi emas itu bisa diinvestasikan kan, sama dengan halnya kayak ilmu itu bisa diinvestasikan. Oke, baik, saya Kusatrio mengucapkan terima kasih kepada semua dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Akbar. Sangat luar biasa materi pada malam hari ini yang sudah dibawakan oleh Mas Akbar. Mulai tadi, kita review sedikit ya, bekerja dalam model command line. Tadi itu bahas apa aja sih? Nah, yang bahasan itu, yang pertama itu memahami struktur folder Linux. Yang kedua, membuat atau menyalin atau memindahkan file. Terus membuat, menyalin, dan memindahkan folder, mencari suatu file lewat terminal dan tips and trick. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mungkin masih pemula atau sudah advance pun, ini ilmu ini sangat berguna gitu, karena mungkin kedepannya kita ingin menjadi sistem administrator yang kerjanya itu selalu di depan terminal gitu. Jadi, hal ini berguna banget. Oke, kita buka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja unmute atau bisa lewat chat ya. Silakan. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Sabik ya. Kenapa kok nggak ada dot root ya, Kak? Itu kenapa ya, Mas? Yang di terminalnya itu ya, kayak tadi, nama username, at root gitu mungkin, Sabik. Benar nggak? Iya. Oke, at root itu sebenarnya itu nama dari si device itu sendiri. Jadi laptop saya itu namanya root. Gitu. Jadi coba si Sabik, coba ganti namanya laptop, ganti nama laptopnya nih di pengaturan jadi root. Nah, maka nanti namanya itu jadi berubah at root gitu. Sesuai sih dengan nama laptopnya. Jadi misal nama laptopnya apa itu selain root, maka akhirannya itu nama dari laptop itu sendiri. Itu ada di pengaturan. Bukan, bukan. Oke. Oke. Oke, sebentar Mas, ada titipan dari Pak Slamet. Yang baru pertama kali join agenda Linux NF itu siapa ya di ruang virtual ini? Kalau ada, bisa ini ya, bisa chat aja nih. Kalau enggak, bisa langsung unmute aja. Karena nanti email yang kalian daftarin itu ke sini, nanti langsung ada agendanya. Ada notifikasinya gitu setiap kita ada acara kayak gini gitu. Nah, nanti mungkin bisa ini ya, bisa konfirmasi lewat chat. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ada? Sedikit dari out of the topic, Mas Akbar, saya mau nanya dong, Mas. Iya, boleh. Oke. Pernah nggak sih? Kan sebelumnya itu kan pasti kita, di awal itu kan pasti memiliki sistem operasi Windows gitu ya, bukan Linux gitu. Nah, itu mungkin ini buat para pemula sih, Mas. Jadi kayak transformasi dari Windows ke Linux itu gimana ya, Mas? Mungkin ada yang berbeda dari hal yang tampilannya kah, atau struktur foldernya kah, atau yang lain? Masa transformasi ya? Transformasi yeah. Dari Windows ke Linux gitu. Betul, Mas.
Ya? Iya, betul, Mas. Oh, untuk transformasi dari Windows ke Linux, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, transformasi Windows ke Linux distro-nya atau kan ada banyak tuh distro-distro Linux tuh. Mungkin Ubuntu paling kalau Mas, Ubuntu ya, atau mungkin teman-teman kayak, kayaknya Ubuntu nih tampilannya nggak mirip banget nih sama sistem operasi ini nih, bisa kayak sistem operasi jendela nih. Jadi sebenarnya itu distro-nya tuh banyak banget berserakan ya sebenarnya. Itu untuk milih distro-nya itu ada di sesinya pas selamat kalau salah, di sesi ngobrol kedua. Itu nanti ada link di YouTube ya. Itu kalau teman-teman mau nyari-nyari atau mau melihat nih distro-nya apa nanti sih. Jadi YouTube. Nah, untuk transformasi dari Windows ke Ubuntu sih kalau saya pribadi ada hal ada untuk di apa namanya sih dicocokkan gitu. Kayak contohnya saya biasanya di Windows itu sering banget ngedit-ngedit foto. Kan biasanya itu kan ngedit foto itu menggunakan Adobe Photoshop ya, gitu ya. Di Windows ya. Untuk ngedit-ngedit foto atau manipulasi foto. Dan juga biasanya ngebuat vektor grafik itu menggunakan Adobe Illustrator. Nah, di Windows di sistem operasi Linux itu enggak ada tuh aplikasi kayak gitu tuh. Nah, terus biasanya sih ada alternatif-alternatif lain seperti aplikasi Photoshop atau Adobe Illustrator gitu yang dimana si Adobe ini untuk ngedukung ngebuat desain misalnya kayak gitu. Nah di Linux tuh ada alternatifnya kayak contoh misal aplikasi semacam Photoshop itu di Linux itu namanya GIMP. Nah itu sama tuh untuk manipulasi foto juga. Cuma di dalam aplikasi itu nggak 100% sama dengan aplikasi Adobe lainnya. Dan juga ada aplikasi namanya kayak Adobe Illustrator. Nah itu nama ada namanya apa aplikasi alternatifnya itu Inkscape atau Graphic Design. Dan juga fitur-fiturnya itu jauh lebih beda dari Adobe Illustrator. Nah itu untuk transformasinya harus mencocokkan lagi tuh dari sistem operasi sebelumnya ke sistem operasi Linux. Dan juga untuk penggunaannya pun juga beda kan pasti. Dan biasanya kita menggunakan tampilan-tampilan yang ada di Windows tuh yang klik-klik gitu. Misalnya kalau ada problem atau apapun gitu. Biasanya kalau di Windows itu ada namanya troubleshooting ya. Misalnya kayak wifi-nya error gitu. Biasanya klik kanan ada troubleshoot. Nah kalau di Ubuntu tuh nggak ada yang kayak gitu, jadi kita harus ngulik dulu di internet nih masalahnya apa sih, ini kayak gini apa sih, oh ternyata di Ubuntu itu ternyata driver wifi itu nggak reinstall gitu. Jadi itu untuk transformasi dari Windows ke Ubuntu sebenarnya sih agak gimana ya, cuman lama kelamaan bakal kebiasa kok. Jadi sering dipakai aja, mungkin kalau kita dulunya dari kecilnya atau dari kecil ya menggunakan sistem operasi Ubuntu ya bisa kebalikannya untuk ganti ke Windows tuh jadi agak kaku gitu. Gitu sih Mas Alvin. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas. Mungkin ya sama-sama Mas Alvin. Ada yang mau ditanyain lagi enggak teman-teman? Mungkin tadi masih bingung nih. Karena kan kita menghemat waktu juga ya, jadi mungkin tadi ada beberapa perintah yang belum dijelasin sama Mas Akbar. Nah, mungkin itu bisa ditanyain gitu. Dan seperti MKDIR atau RM atau CD, mungkin masih belum paham ya, masih awal gitu. Terus tips dan triknya tuh gimana cara cepat kita belajar di Linux itu tuh gimana gitu. Ditanyain aja. Apa-apa kok out of the topic, yang penting bertanya. Karena kalau kita nggak bertanya, sesat di jalan, gitu kan? Halo Mas Rido, suaranya agak ini banget. Oke, bocor. Ya, halo Mas Rido. Tes-tes, apa? Oh, jelas sih Mas, cuma kayak... Rada kecil ya? Rada kecil gitu, tapi nggak out, it's okay lah. Tes-tes. Oke, siap, siap, siap. Nah, Akbar, mau tanya dong.
misalkan kan ada file nih, ada directory. Nah, directory tersebut kayak nggak bisa dihapus tuh mas, kayak harus dihapus dengan paksa tuh. Nah, di directory tersebut tuh ada file namanya .dot misalkan, .git misalkan kan. Nah, itu kan nggak bisa langsung dihapus dengan mrdir tuh mas. Nah, itu gimana mas solusinya mas? Terima kasih mas Akbar. Oke, Mas Ridho, untuk ngapus file yang bisa dikatakan bundle, bundle gitu, kayak ada folder.git gitu. Jadi kan emang kalau di kayak contohnya nih, di misalnya saya menggunakan cPanel, nah .git-nya itu susah banget yang dihapus tuh, karena akan ngerekam tuh si hapus ke folder gitu. Nah, untuk mengatasi si bundle-nya itu, untuk ngapusnya itu, untuk mengatasinya itu, ada sebuah argumen dalam perintah RM ya. RM itu ada argumen namanya strip f atau force. Nah, itu biasanya untuk nge-push secara langsung biar si foldernya itu atau file-nya itu bisa dihapus. Nah, jadi misal di dalam foldernya itu ada folder lagi, itu kita pakai argumen tambahan yaitu min r, atau bisa digabungin nih argumennya min rf atau secara rekursif dan secara force. Nah, itu langsung di delete secara langsung dan juga secara rekursif untuk ngapus folder-foldernya. Jadi foldernya itu ada subfoldernya lagi, ada subfoldernya lagi, itu secara rekursif tuh kayak gitu. Gitu Mas Ridho. Oke Mas, siap Mas. Terima kasih Mas Akbar. Oke, untuk Sabik tadi ada yang Sabik nanya itu fungsi grep ya. Nah, jadi fungsi grep itu sama halnya kayak apa ya kira-kira ya? Jadi sebenarnya sih fungsi grep-nya itu untuk nyari data teks nih, data teks yang bisa diambil dari barisan yang cocok. Jadi misal Sabik punya file.txt nih. Jadi Sabik punya file.txt lalu dicetak ke dalam layar terminal. Nah, nanti ketika menggunakan fungsi grep itu, nah jadi si fungsi grep ini bakal nyari nih sesuai dari argumen tambahan Sabik nih. Misalnya Sabik mau nyari kata nama Sabik nih, di dalam file text-nya itu, nah maka si grep ini bakal nyari nama Sabik di dalam file text itu, maka akan dicetak atau dikasih label merah itu misalnya ada. Kalau nggak ada ya kosong gitu. Jadi sebenarnya sih grep itu bukan sama dengan dari fungsi find ya. Sebenarnya itu grep sama find itu beda sebenarnya. Cuman secara fungsi emang dia sama-sama nyari sekumpulan data teks gitu. Gitu Sabik. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, teman-teman, silakan mengisi link feedback yang ada di slide ya. Dan nanti jangan lupa ada sesi foto bareng ya di akhir acara. Oke, dilanjut kalau ada yang mau bertanya lagi. Terima kasih. Kalau ada yang nanya, coba saya yang nanya deh. Mas Akbar? Iya, iya. Saya mau nanya, Mas. Di Windows itu kan, jika kita pakai RAM yang tergolong kecil, misalnya kita RAM pakai 4GB, namun SSD itu udah 128GB gitu. Nah, cuma saat kita pakai Windows itu, kita menjalankan aplikasi yang berat, seperti mungkin aplikasi editing, aplikasi buat coding, itu dipakai secara bersamaan, akan memunculkan hang kan. Nah itu, saya sempat juga sih pakai Elementary OS, Elementary. Nah itu
pernah gitu. Jadi pas muter video itu suaranya doang yang tampil, tapi videonya itu nggak jalan. Itu okay. Kenapa ya? Maksudnya? Oh jadi okay. Ini jadi inti dari masalahnya adalah si video itu mungkin, benar nggak sih? Jadi kayak layarnya hitam nggak hang gitu ya, ibaratnya gitu ya. Iya tuh betul banget mas. Oh itu biasanya sih emang awal-awal ketika kita pakai Ubuntu, distro Ubuntu atau Elementary OS sama aja kan ya. Itu ketika kita mutar play video, ya sebelumnya Mas Alfi ini mutar play video dalam format apa tuh? Biasanya sih MP4 sih. Oh MP4 ya. Nah, ketika kita memutar play video di dalam sistem operasi Linux itu ada namanya utilitas tambahan atau bisa dikatakan kayak library. Tapi namanya itu kodek untuk nge-play si video.mp4 itu. Nah kodeknya itu biasanya namanya kodek H264 untuk ngejalanin si file video itu. Jadi misalnya Mas Alfi baru misal Ubuntu nih, lalu play video mp4 tuh nggak bisa, itu bisa dikatakan kodeknya itu belum keinstal, kodek dari mp4-nya itu. Nah silakan Mas Alfi cari atau nyelam di internet atau di Stack Overflow tuh ada sebenarnya cara nginstal kodek H264. Nah kodek H264 ini untuk ngeplay si video MP4. Itu Mas Alfi. Oke Mas Akbar, sangat membantu sekali. Nanti abis ini saya coba deh Mas tips dan trik dari Mas Akbar. Oke, asal bisa sama-sama. Oke siap Mas. Nah ya Mas Akbar, tadi kan sedikit bahas MC ya. Nah itu kayak gimana sih Mas? Kayak lebih detailnya gitu cara pakainya MC. Ya nah, Mas. MC itu ya tadi ya kayak file manager tapi dalam terminal gitu ya? Ya apa Mas? Aku udah pernah coba atau gimana tuh? Oh. Udah pernah nyoba sih, saya share screen coba deh. Oke, saya stop dulu. Ini saya share screen-nya. Oke. Udah nampil belum? Udah, Mas. Oke, udah, Mas. Udah ya? Ya. Waduh. Tunggu ya. Ini full screen deh. Pantes kok hilang. Nah ini aplikasi MC, tampilannya tuh kayak gini. Saya teman-teman belum install, coba aja deh install di perintahnya sudo apt install MC. Nah, ini merupakan file manager, tapi dia berjalan di dalam terminal. Fungsinya sih sama kayak di dalam terminal tuh, kayak kita, atau di file manager GNOME file manager atau Nautilus. Kayak copy, paste, rename file, membuat directory baru. Ini ada dua kolom, gitu. Ini ada dua kolom nih. Secara default ada dua kolom ya. Ini teman-teman bisa menggunakan arahin pakai mouse juga nih. Ini scroll dia ke bawah. Gitu. Sebagai contoh, saya mau nyalin file ini, misal file result.txt ini ya, ke dalam file atau folder dokumen. Di dokumen ini saya mau nyalin result.txt itu cukup ketikan ini copy 5 ya, sebenarnya ini bukan angka 5 tapi ini pengesan F5, ini bukan angka 5, saya udah pertama kali nyoba itu 5 kok nggak bisa gitu. Oh ternyata ini F5, jadi ini agak kepotong kalau nggak salah. Untuk nyalinya itu ketikan F5 lalu kita kirim nih si result.txt ini mau ke direktori mana nih? Ke direktori dokumen kan? Ya udah, berarti tinggal oke aja. Harusnya di dokumen tuh ada namanya result.txt. Nih, result.txt. File text-nya tuh udah kesalin. Jadi sebenarnya ini untuk kontrolnya itu ada di sini nih. Dijelasin di sini angka 10, 9, 8. Cuman ini bukan angka,
ini merupakan F function 1, function 2, 3, 4, F1, F2, F3, F4, angka F. Itu untuk melihat detailnya itu ada di sini. Ada di ref nih, buat HP, terus ada file, ada comment, function. Nah, itu sih Mas Rido, untuk review dikitnya dari aplikasi MC ini yang jalan di terminal. Nah, untuk exitnya itu tekan tombol control C dan O. Tapi ketika C dan O nya itu tombol kontrolnya harus ditekan terus ya, baru bisa keluar. Tapi kayak kelebihan dan kekurangannya tuh mas, enaknya mas. Kalau kelebihan dan kekurangannya ya dari file manager MC ini, kalau kelebihannya sih ya kita bisa ngelihat secara langsung nih file-file yang ada di dalam directory gitu. Sebenarnya sih banyak banget sih kayak ngebantu kita banget, kayak kita lebih sering, misal dalam kerja kita lebih sering nyalin atau copy data dari direktori ini ke direktori itu untuk transfer, atau apa namanya, memindahin, menyalin data atau backup data dari server ke, misal contohnya ya kayak ke hard disk kita lah, dari server ke hard disk kita. Nah itu untuk keuntungannya. Terus kalau kekurangannya sih ya apa ya, agak gimana ya, mungkin kalau yang lebih sering menggunakan perintah-perintah terminal ya kayak melihatnya wah ini kayaknya ya, tapi lebih enakan pakai terminal. Itu kekurangan makan dari aplikasi MC. Makan resource sih mas, apa memakan resource, memakan resource ya mas. Oke, kekurangannya itu bisa berat, ya? Makan resource sih, walaupun sedikit, tapi dia kan ada proses yang jalan ya, kayak RAM-nya kepakai berapa megabyte. Nah itu kekurangannya pertama. Dan juga kayak CPU usage-nya itu meningkat dikit. Nah itu kekurangannya, berbeda dengan perintah dari terminal kan, itu secara langsung kita eksekusi. Ya, kalau untuk kekurangan dan kelebihannya itu sendiri sih saya baru experience gitu aja ya. Dan kalau untuk spesifiknya saya belum terlalu explore banget di File Manager MC. Ini untuk dasarnya sih untuk nyalin, copy file atau memindahkan file itu bisa dikatakan memudahkan banget menggunakan MC. Kan kalau nah sama ini masih lagi mungkin satu kan ada manajemen terminal juga. Kan kalau di Windows itu kita bisa di task manager ya mas. Kalau di Linux itu pakai apa sih mas perintah yang digunakan itu? Halo? Buat melihat wah kayak ini mas, kalau di Windows kan ada task manager tuh, kita melihat proses resource yang memakan kan. Oh, iya. Kalau di Linux itu apa sih mas yang kita gunain mas? Oke, jadi secara bawaan di Linux itu untuk melihat kayak task-nya itu ya, task manager itu ya? Iya, kayak seperti task manager gitu mas. Oh, jadi itu ada namanya perintah top kalau nggak salah ya. Koreksi kalau nggak salah, cuman untuk melihat task-nya sedang berjalan tuh biasanya ada perintah namanya top. Nah ini isi dari apa namanya, program-program yang berjalan di latar belakang. Atau ada aplikasi namanya Hatok. Nah ini nih, biasanya orang atau terutama saya sendiri ya lebih sering menggunakan aplikasi Hatok karena interface-nya itu lebih bagus sih. Lebih detail juga ya mas ya. Nggak tahu kok teman-teman. Iya, jadi ini merupakan task manager yang ada di sistem operasi Ubuntu. Tapi ini merupakan aplikasi ya Hatok. Cuman kalau untuk bawaannya itu ada nama perintah Hatok. Gitu. Oke mas ya mas. Terima kasih mas. Oke, sama-sama mas Ridwan. Oke, Mas Akbar, mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya dari acara pada malam hari ini, mengingat waktu juga sudah jam 9 lewat 10 ya, biar nggak kemalepan. Kita lanjut ke sesi foto aja. Oke. Buat teman-teman nih yang bisa
menyalakan kameranya, mungkin disilakan untuk menyalakannya ya, untuk sesi foto. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya screenshot. Oke, nggak ada ya? Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Oke, terima kasih ya pada teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Akbar, Mas Budi, teman-teman semua. Yo, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di acara sesi ini.